Cantik kereta. Okey, cik, hati-hati, cik. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Okey, assalamualaikum semua. Hopefully korang semua berada dalam keadaan yang baik. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja singgah ke channel saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah support channel saya. So hari ni jam dah menunjukkan pukul 2 suku, geng. Saya sekarang berada dekat satu competition ni di area Shah Alam. Saya bersama dengan pembadul kita, iaitu cameraman di sebalik tabir. Hari ni kita ada sebuah lampu yang di review pada hari ini. Nampak ni, kepada all light, geng. Tapi kali ni lampu ni lain daripada yang lain sebab so ini dia lampu yang saya terima daripada All Light Return 3. So lampu ni agak compact dan mini eh. Nak tahu dia punya apa, padu ke tak padu lampu ni, kita kena unboxing dulu. Kita tu tengok sikit lah apa yang ada kat dalam kotak eh. Dia bagi sekali dengan pouch ni. Lepas tu dia ada manual book, instruction dia kat sini. Dia ada lanyard dengan charger. Charger dia macam biasa lah, macam ni je. Waterproof wireless charger. Alright. Kalau korang nak tahu apa yang saya nak guna, nak buat dengan lampu ni, korang kena stay tuned. So sekarang kita dah berada dekat satu tempat ni, geng. So sekarang kita nak try mancing belut ataupun ikan lah kalau ada dekat kawasan sini. So ni tempat kita akan cuba mencari mencari apa? Belut. Mencari rezeki. Jam pun dah pukul 3 pagi, geng. 3 pagi. Kita akan gunakan lampu ni lah. Kita akan sulu. Ada tak belut ataupun ikan yang sedang berkeliaran waktu pagi ni untuk mencari mangsa? Alright, jom. Belum tu, lampu ni dia ada 4 tahap kecerahan eh. Ni tahap pertama. Okay, tahap pertama memang tak nampak apa-apa lah sebab kawasan terang kan. Ni tahap kedua, ni tahap ketiga. Okey, ni turbo. Nampak. Uish, terus tak nampak. Okay, kita tengok kat sini. Tahap ketiga pun dah boleh dikatakan terang jugaklah. Terang. Lampu ni kalau tahap ketiga tu dalam 300 lumen. 300 lumen. So tak nampak apa-apa kat sini, ikan ataupun udang. Udang mana ada sini? Udang pun lah. Ikan ataupun belut. Selalunya belut dengan haruan. Ni kita gunakan apa ni, bang? Umpan apa ni? Pok kedik. Ha? Pok kedik. Pok kedik apa ni? Cengkerik. Cengkerik. Nama orang putih ke? Masa Kelantan. Oh, masa Kelantan. Lampu dia nombor 3 pun dah terang. Terang. Kalau nombor 3 ni dia boleh bertahan selama dalam lebih kurang dalam sejam kot. Sejam eh? Sejam. Nanti saya letaklah dia punya gambar. Kalau macam turbo ni dia tak lama, dalam 2 minit macam tu. 2 minit. Lepas tu dia akan auto balik ke 300 lumen. Dia turun balik slow. Dia turun balik sebab dia memang macam itulah, dia tak nak, dia punya apa, heat management dia tak berapa bagus lah lampu ni. Lampu ni tak mahal sangat, dalam 200 lebih kot. 200 lebih tak mahal. 200 lebih. Okeylah, bawa slow dalam bilik kan. Slow untuk apa, lampu dalam cemasan, letak kat dalam kereta. Dalam kereta. Ni port baik ni. Pak kan, turbo kan. Oi, terang kan. Kau suluh turbo memang buta lah mata ikan tu. Mata belut lah. Belut ke ikan ke. Okey. Okey, jom. Jom. Depan tu macam ada tu. Tu. Ada. Tu, jom. Okay, jom. Ya, nampak lah. Tu macam badan belut tu, bang. Mana? Tu. Oh, tu. Dia masuk. Okey, diam, cakir. Diam. Okey, teruskan mancing. Kau dia lagi masuk lubang. Kepala dia masuk lubang. Aduh, hai. Cari lain eh. Cari lain. Jom. Tapi badan ni nampak lagi panjang. Geram dia tengok. Okay, cari lain lah. Tapi boleh try lagi tu. Try lagi. Kepala dia gerak-gerak lagi tu. Haa tu. Okay, turunkan. Turunkan je. Bagi sentuh badan.
dia makin masuk ke dalam. Makin masuk ke dalam. Kuning je. Dia patah balik lah. Dia patah balik tu bukan masuk lubang. Kepala dia keluar. Kepala dia keluar. Cepatlah. Kepala dia tu kat lubang. Dekat ah. Kat lubang tu ha. Ha, okey. Lagi. Okey, diam. Ha, goyang. Okey, dia makan. Okey. Cantik. Dia makan. Dia dah makan. Dia sembat. Tinggal sentap je lah. Sentap. Habis. Ada lagi. Okey, cepat. Dia dah marah tu. Cepat. Mantap, sentap. Okey. Wush, okay, Miss Man dapat belut. Rezeki 3 pagi, coy. Okey, guys. Seronok dia. Pakai set Ultralight. Macam belut, kan? Seronok dia. Yang kita tengok. Ni bukan ular je, kan? Kena ngam-ngam kat bibir lah. Kena ngam-ngam bibir. Okey lah. Dia tak telan, kan? So, berhasil. Boleh lah makan masak lemak. Kalau orang Indonesia panggil apa? Strike perdana. Strike perdana ini, geng. Hasilnya kita nak bawa balik sebab apa ayam tu Cakir dia nak belut ni. Ayam tu nak makan lah Cakir. Tak tahu. Takkan dia nak bela. Nak buat umpan lah. Nak buat umpan kot. Ada juga macam tu yang buat umpan. Kenapa pakai tisu? Sebab dia ni. Polis lah Cakir. Ha? Polis. Polis. Macam belut bang. Macam ya? Macam kat lubang tu ke apa? Macam kat dalam longkang tu je. Tak ada longkang. Dia ada lubang belut lah. Dia tu ni tak ada lubang, dia duduk dalam longkang simen ni. Tadi kat depan tu ular sawa katakanlah. Ular sawa? Besar ni lah ni. Dia duduk kerah yang ada yang lain kat hidup ni. Alamak. Ular sawa mana? Ni? Kanan mana? Sana ni. Dia pelat naga ni. Kaltek ke apa ni? Tu hari ni kita ada pegawai bertugas. Melawat kawasan. Menjaga kawasan. Dia tanya khabar. Alhamdulillah. Okay, bungkus cepat. Alright. Okay, tak apa. Tak apa, cik. Selamat bertugas. Cantik kereta. Okay, cik. Hati-hati, cik. Okay. Terima kasih. Okay, assalamualaikum. Kereta polis di Malaysia padu lah. Aku senang goyang juga. Goyang juga kalau dia nak tangkap kau. Kau dah wanted. Dah dapat belut yang pertama. Kita tengok lagi ada ke tak. Tamak. Nak cari lagi. Jom tengok. Okay, jom. Nampak lah. Dia berbelit macam ular. Darah tau. Siap darah lagi. Darah apa ni? Dia gigit ke? Dia tak gigit tapi darah dia lah. Darah dia. Okay, jom cari lagi. A few moments later. Sekarang kita dah dapat seekor belut. So kita nak tengok ada lagi tak belut kat kawasan sini. Alright. Kali ni longkang kecil pula. Okay, ni turbo. Ada lah, geng. Ada, geng. Belut. Belut tidur apa ni? Ini kalau mancing ni, kompon dapat ni. Mancing tak ada. Nak mancing macam ni umpan tak ada. Depan dia tu ada anak ikan tu, nampak? Depan dia ada anak ikan gapi. Ada 2 ekor gapi tu. Dia nak makan tu lah. Tengok dia makan. Dapat ke dia makan? Mana dapat? Tangkap Cakir pakai tangan lagi. Gong macam tu. Siap. Alamak. Tangkap Cakir berani tak? Belut ni susah bang. Takut lepas. Licin. Memang licin. Tapi saja je lah tangkap. Berani. Okey, aku suluh. Buatlah aku suluh. Aku tangkap. Sekejap.
Okay geng, kita tengok Syakir tangkap. A few inches later. Aku nak cuba tangkap boleh? Boleh. Aku cuba tangkap eh. Ya, 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 baru nak tangkap. Ya, cuba lah. Dapat lah geng. Ui, memang padu abang madu kita ni. Adventure. Kat atas darat tak dapat pula. Mantap. Nampak geng abang Badul. Bukan kaleng-kaleng geng. Macam dalam channel YouTube orang Vietnam. Orang Vietnam ah? Ha, Vietnam masa tangkap pakai tangan tu. Pukul 3 pagi buat kerja macam ni. Okey. Tamat sudah. Rezeki 3 pagi. Okey geng, alhamdulillah dah settle lah kita punya misi mencari belut pada pukul 3 pagi. 3 kali tunjuk jam ni. Promote jam ke pun. So, ni dia lampu yang kita guna tadi ya, sepanjang kita punya aktiviti berjasa pada pagi ni. Walaupun kecil tapi berbaloi dan padu lah. Sesuai lah dengan harga dia. All light kan, bukan biasa-biasa. So, ni dia hasil kita pada hari ni. So, hasil ni saya nak bagi dekat Abah Metu Saki. Tak tahu dia kata nak buat umpan katanya. So dah berhasil. Alright. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih Alright. Kalau korang nak dapatkan ada promosi pada hari ini sampai hari esok 18 hari bulan sehingga 19 hari bulan tak silap. Nanti saya letak link dekat description video saya. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.